Alhamdulillah alladhi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan murshida ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna nabiyana wa habibana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم أولا أقول لكم جزاكم الله خيرا على حضوركم في هذا المسجد المبارك والحمد لله على كل نعمه كثيرة الذي لا تحصى ولا تحاب الصلاة والسلام على حبيبنا ونبينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أوصيني وإياكم بتقوى الله والسمع والطاعة كما قال الله عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. Pertama-tama khotib berwasiat kepada diri khotib pribadi, wasiat takwa yang bermakna mengoptimalkan seluruh potensi jiwa dan raga kita untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam mudah-mudahan tercurahkan kepada junjungan alam Nabi Yana wa Habibana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh albaitnya, para sahabatnya, dan juga orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak sunnahnya hingga akhir zaman. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, syukur kepada Allah Subhanahu adalah sebuah keniscayaan. Ia menjadi salah satu dari tanda-tanda keimanan seseorang. Syukur yang diawali dengan keyakinan di dalam hati. Kemudian anitku bil lisan, ucapan dengan lisan, wal a'mal bil jawarih, kemudian amal dengan anggota badan. Syukur pada hari ini kita diberikan kenikmatan, kita diberikan hidayah sehingga mampu melaksanakan salah satu dari kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu sholat Jumat secara berjamaah. Hadirin yang berbahagia, hidayah itu sangat mahal dan itu terbukti bagaimana ketika azan sudah berkumandang, tetapi ternyata terkadang kita masih sibuk dengan aktivitas kita. Menunda-nunda waktu itu adalah salah satu dari kurangnya hidayah. Bahkan ketika kaki kita sudah melangkah ke masjid, bisa jadi di masjid godaan itu muncul.
Hidayah itu mahal harganya. Sehingga kemudian masih banyak sebagian kita yang sibuk dengan pikirannya, yang sibuk dengan gadgetnya, atau masih sibuk dengan urusan keduniaan lainnya. Hadir yang berbahagia, padahal kita itu adalah umat Islam. Kita adalah umat terbaik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar." Kalian semuanya umat Islam itu adalah apa? Umat terbaik. Yang diturunkan, yang dikeluarkan, yang diutus untuk nas, untuk manusia. Umat Islam adalah umat terbaik. Dan salah satu dari alamatu khairul ummah itu adalah ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Imam Ibnu Katsir rahimahullah ketika beliau menafsirkan ayat ini, beliau mengatakan bahwasanya umat Islam itu adalah umat yang terbaik dibandingkan umat yang lainnya. Kenapa? Karena umat Islam itu hadir sebagai rahmat bagi seluruh alam. Sehingga kemudian kehadirannya itu apa? Membawa, mengajak kepada yang ma'ruf dan mencegah dari kemungkaran. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, maka kemudian khairu ummah, sebaik-baik umat itu memiliki karakter, itu memiliki tanda, itu memiliki bukti. Di antara tanda-tanda umat terbaik, di antara tanda-tanda khairu ummah adalah melakukan segala sesuatu dengan kebaikan. Melakukan segala bentuk kebaikan, kemudian melakukannya dengan cara yang baik. Dan yang ketiga, fokus pada tujuan untuk yang maha baik. Hadirin yang berbahagia, ciri pertama dari khairu ummah, sebaik-baik umat adalah do the best, melakukan yang terbaik. Apa itu terbaik? Terbaik itu adalah standarnya, yaitu minal Quran, wa aidon minas sunnah, wa aidon minas sunnah, wa manhajul istihad minal a'immah. Standar sesuatu dikatakan baik, sesuatu dikatakan bagus, ketika dia berselaras sesuai dengan nilai-nilai yang ada di dalam Al-Quran, yang ada di dalam as-sunnah, dan juga istihad imam a'immah. Ini merujuk kepada firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faz. Barang siapa yang taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Maknanya apa? Ketika taat kepada Allah, taat kepada Rasul, berarti ada standar. Standar kebenaran, standar kebaikan itu adalah yang merujuk ilal kitab, ilal Quran, wa ilal sunnah. Maka umat terbaik itu selalu melakukan yang terbaik. Yang terbaik itu bukan hanya untuk diri sendiri, akan tetapi anfa'uhum linnas, bermanfaat untuk orang lain, bahkan bermanfaat untuk semesta. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, yang kedua, ciri dari khairul ummah, ciri karakteristik dari umat terbaik itu adalah apa? Melakukan segala sesuatu dengan cara yang baik. Cara yang baik itu adalah bagaimana dia merujuk kepada uswatun hasanah. Kama qala Allah azza wa jalla, laqad kana fi rasulillahi uswatun hasanah. Maka kemudian tidak bisa dikatakan seseorang itu melakukan sesuatu dengan cara yang baik kecuali dia itu apa? Mengikut kepada standar operasional sistem. Ada SOP-nya. Pekerjaan yang baik dilakukan dengan cara yang baik adalah apa? Ketika dilakukan sesuai dengan SOP. Demikian juga ketika kita beragama, kita berislam haruslah dengan cara yang baik.
Bagaimana cara yang baik? Jelas, merujuk kembali bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya beribadah. Bagaimana mereka berakidah? Bagaimana mereka bermuamalah? Umat terbaik adalah umat yang melakukan segala sesuatu dengan cara yang baik. Ketika seseorang itu dia berakidah dengan cara yang baik, berarti pertama apa? Dia meyakini bahwasanya Allah adalah Rabbul Alamin. Dia juga meyakini bahwasanya Allah adalah ilah satu-satunya. Satu-satunya sesembahan. Dan Allah Subhanahu wa taala lillahi asmaul husna. Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang indah dan sifat-sifat yang agung. Dan melakukan sesuatu dengan cara yang baik dalam bidang muamalah adalah bagaimana ketika segala aktivitas kita, pekerjaan kita, ruang kantor kita, segala sesuatu itu didasarkan kepada nilai-nilai muamalah syariah. Jangan kita mengatakan ini adalah cara terbaik, tapi ternyata apa? Tidak sesuai dengan nilai-nilai syariah. Jangan juga mengatakan bahwasanya cara terbaik itu adalah sesuatu yang menurut sesuai dengan logika kita. Atau mungkin tiba-tiba kita berubah. Karena apa? Karena mungkin orang lain menyakiti kita. Cara yang baik adalah bagaimana cara ala manhajin nabawiyah. Dan ini berarti apa? Merujuk kepada apa? Bagaimana Allah memutus Rasulnya dan juga Rasul mengajarkan para sahabatnya untuk berakidah, untuk bermuamalah, untuk juga beribadah dengan cara yang baik. Inilah kemudian makna dari wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ur rasyidin al-mahdiyyin addu alaikum bin nawajid. Pegang teguhlah sunnahku dan juga sunnah khulafa'ur rasyidin, dan gigitlah dengan gigi geraham. Maknanya apa? Kalau kita ingin berakidah, kalau kita ingin beribadah, kita ingin bermuamalah dengan cara yang baik, maka tidak ada jalan lain kecuali mengikuti apa yang dicontohkan oleh Nabi dan juga para sahabatnya. Hadirin yang berbahagia, ciri ketiga, terakhir dari khairul ummah, dari umat terbaik adalah apa? Melakukan segala sesuatu yang baik dengan cara yang baik dan fokus pada tujuan untuk mendapatkan ridho dari Yang Maha Baik. Berarti apa? Mengingatkan kembali kepada ibadah kita, kepada muamalah kita, bahkan kepada seluruh aktivitas kita. Sudahkah itu ditujukan untuk Yang Maha Baik, Allah Azza wa Jalla? Atau jangan-jangan hanya sekadar untuk apa? Menyelesaikan kebutuhan kita, ya, hanya mengerjakan tugas dan tanggung jawab kita, ibadah kita, sholat kita. Padahal apa? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Maka Jumat ini muhasabah, introspeksi diri kita. Apakah kita itu menjadi umat terbaik? Apakah kita itu melakukan cara-cara yang baik? Apakah kita sudah memfokuskan, meluruskan niat kita untuk sesuatu yang maha baik? Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, maka sejatinya sebaik-baik umat itu adalah apa? Dia yang terus memperbaiki dirinya, memperbaiki lingkungannya, memperbaiki bangsa dan negaranya. Karena dengan perbaikan secara terus-menerus, itulah keniscayaan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan bisa didapatkan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahu li wa lakum. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidana wa nabiyyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Jamaah-jamaah yang berbahagia, umat terbaik adalah umat yang siap untuk menghadapi berbagai perubahan zaman. Perkembangan dari teknologi informasi dan komunikasi ternyata memunculkan apa yang disebut dengan Industrial Revolution 4.0. Revolusi industri 4.0. Bahkan sekarang berkembang bagaimana Society 5.0. Masyarakat 5.1. Bagaimana umat Islam yang tadi disebut sebagai umat terbaik menghadapi hal ini? Tentu saja diawali dengan keimanan. Diawali dengan apa? Keyakinan bahwasanya Islam itu adalah ya'lu wa la yu'la laih. Islam itu mulia dan tidak ada yang lebih mulia dari Islam. Demikian juga Islam itu sempurna dan tidak ada yang lebih sempurna dari Islam. Revolusi industri 4.0 itu adalah satu dari bagian perkembangan masyarakat di mana perkembangan dari teknologi itu kemudian memunculkan berbagai model, adanya muncul big data, munculnya cryptocurrency, bitcoin, digital money, dan lain sebagainya, sehingga kemudian antar manusia itu terhubung. Sejatinya itu sudah sangat diantisipasi dalam Islam. Bicara tentang cryptocurrency, bagaimana ketika Islam memandang perspektif Islam terhadap digital money? Bahwa uang itu haruslah senilai antara intrinsik dan ekstrinsik. Ketika tetap bicara tentang big data, sejatinya super big data itu ada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap hari Rokib dan Atid mencatat apa yang kita lakukan. Tapi kemudian kita lalai, terkadang kita lupa, kita terbawa dengan model dari apa? Revolusi industri, soalnya itu apa? Memisahkan antara agama dengan urusan dunia. Ini adalah pemikiran sekuler, di mana apa, seolah-olah itu ya sudah, agama itu ya di masjid saja, agama itu ya di majelis taklim saja, tidak usah agama itu ngurusin dunia, ngurusin pekerjaan, ngurusin bisnis, ngurusin pemerintahan dan lain sebagainya. Maka hadirin jamaah cuma berbahagia, sejatinya ketika kita mempelajari Islam, mempelajari keyakinan Islam, kita melaksanakan ibadah, kita juga mempelajari muamalah, melaksanakan muamalah syariah Islamnya ini, maka kita telah melampaui society 5.0. Ya karena apa? Etika, akhlak, rahmat bagi seluruh alam, itulah karakter dari umat yang terbaik. Sehingga kita tidak perlu risau dengan adanya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Kita tidak perlu risau dengan berbagai hingar-bingar kebudayaan dunia dan sebagainya. Karena kita punya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita punya Islam yang maha sempurna. Dan kita punya umat yang menjadi khairu ummah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan hidayah dan inayahnya kepada kita dan juga seluruh umat Islam, sehingga kita diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kelancaran, kesiapan iman, Islam dan ihsan untuk menghadapi segala perubahan yang ada di dunia ini. Di akhir khutbah ini mari kita bersama berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan hidayah dan inayahnya. Inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhalladina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim, innaka hamidum majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, innaka hamidum majid. Allahumma اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنه قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يا مقلب القلوب صرف قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. الله
Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alayna isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة يا الله berikanlah kehidupan yang baik untuk dunia kami وفي الآخرة حسنة dan juga kebaikan yang baik di akhirat sana وقنا عذاب النار dan jauhkanlah kami dari azab neraka jahannam إن عذابك كان غراما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله أكبر وأقيموا الصلاة.